Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Wa atii'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaazimina al-ghayza wal-'aafina 'anin-naas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang soleh-solehah, di sore yang cerah ini izinkan saya menyampaikan kultum yang berjudul gunakan nikmat Allah untuk mendekat kepadanya. Kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa nikmat yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa melimpahnya nikmat yang Allah berikan pada kita, seperti nikmat sehat, makanan, minuman, pakaian, dan negeri yang aman untuk kita bisa beribadah dengan tenang dan tanpa khawatir adanya bom seperti saudara-saudara kita di luar sana. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah berikan pada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Namun, setiap nikmat yang kita terima sesungguhnya ujian dari Allah bagi kita untuk melihat bagaimana kita menggunakan nikmat tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, jika kamu bersyukur maka aku akan nambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering terlena oleh nikmat yang Allah berikan pada kita, namun ingatlah semua yang kita miliki itu adalah titipan darinya, dan kita harus menggunakannya sebagaimana yang Dia perintahkan. Menggunakan nikmat Allah untuk mendekat padanya adalah langkah yang tepat. Kita bisa memanfaatkan waktu, kekayaan, dan bakat yang kita miliki untuk beribadah padanya. Ya, membantu sesama dan belajar memperbaiki diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan padanya dan menggunakan nikmat tersebut untuk berbuat kebaikan. Jadi marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita dan menggunakan nikmat tersebut untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.